أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sesungguhnya bagi kamu diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh ikutan suri tauladan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, anda kini sedang menyaksikan Malam Cinta Rasul yang kami rakamkan dari Padang Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, Pagoh Muar Johor. Ahlan wasalan wa marhaban bikum. Apa khabar orang-orang Pagoh semua? Oh, dia tak boleh cakap apa khabar. Dia kena tanya macam ni. Khabari? Tak kuat. Khabari? Alhamdulillah. Wis mangan urung. Ada yang cakap wis mangan, wis urung. Alhamdulillah. Jadi itu dia semangat orang-orang Pagoh Muar Johor. Alhamdulillah. Para penonton juga, alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami di TV Ali Hijrah menyaksikan Malam Cinta Rasul yang kami bawakan pada anda. Khususnya untuk membina, menyuburkan lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun kat sini, alhamdulillah, ibarat sirih pulang ke gagang. Saya orang Pagoh dan hari ini saya bersama-sama dengan orang Pagoh untuk kita sama-sama mengalunkan selawat, qasidah dan zikrullah semata-mata kerana Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita juga amat berbangga kerana pada malam ini kita bersama-sama dengan pemimpin kita iaitu yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin bersama isteri yang berbahagia Datin Paduka Puan Sri Hajah Noraini Abdul Rahman. Terima kasih kepada Tan Sri dan juga Datin Paduka Puan Sri, alhamdulillah, kerana sudi untuk meluangkan masa bersama dengan rakyat jelata, khususnya rakyat Pagoh. Alhamdulillah. Dan untuk makluman anda, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, program kita pada malam ini merupakan anjuran dari Parlimen Pagoh dan pastinya kita mengharapkan sesuatu yang terbaik agar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun di sini. Dan saya lihat masih ramai yang tidak mendapat tempat, ya. Walaupun padang IKBN ini cukup luas, namun tidak dapat menampung dengan ramainya rakyat Pagoh. Dan mungkin ada juga di luar negeri, Melaka, Negeri Sembilan dan sebagainya, turut sama hadir pada malam ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sama-sama mengalunkan qasidah, menghadiahkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kerinduan, kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tiada tolok bandingannya, insya-Allah. Dan kita akan bersama-sama dengan Habib Sheikh Abdul Qadir As-Segaf yang kita datangkan jauh dari Solo, Indonesia. Dan semestinya beliau mencetuskan fenomena zikir Ya Hanana. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, kita akan bermula sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami kerana kita akan kembali bermahabbatul Rasul seketika, insyaAllah.
Alhamdulillah kembali bermahabbatur Rasul dalam malam cinta Rasul yang kami bawakan secara khas kepada anda para penonton dari Padang IKBN Pagoh Muar Johor. Dan pada anda yang baru saja menemani kami, ahlan wasahlan marhaban bikum. Terima kasih kerana menjadikan TV Al-Hijrah sebagai saluran utama anda untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyuburkan rasa cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya suka untuk berkongsi sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min wawalidihi wan nasi ajmain. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mencintai diri aku lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya dan juga keseluruhan manusia di atas muka bumi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sama-sama berjemaah untuk mengalunkan qasidah, untuk mengalunkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda telah pergi meninggalkan kita hampir 1400 tahun yang lalu, namun semangat dan roh baginda tetap bersama dengan kita pada hari ini. Hari ini kita berkumpul, tidak kira siapalah kita, betapa hebatnya kita. Kita ketepikan segala perbezaan, persekitaan kerana apa? Ukhuwah fillah dan juga cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, orang-orang Pagoh dah bersedia ke belum? Tak cukup kuat. Wis mangan urung. Wis mangan. Okey, sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang Pagoh khususnya, sudah bersediakah anda? Ya. Alhamdulillah. Dan juga anda para penonton, pastinya anda juga sudah tidak sabar-sabar untuk mengalunkan qasidah serta selawat, membuktikan rasa cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk itu, dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan kepada Habib Syekh untuk kita mulakan malam cinta Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina anna gramata yasir min maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mithil ma nawa ajdaduna wa salafuna salih. Anna Allah yadkhul niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim. Wa anna Allah yaghfir adh-dhunub wa sahilul matlub bi jahil habibil mahbub Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa ajdaduna wa salafuna min sadatina ali ba'alawi bi sirril fatiha. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله صل عليه هذا رسول الله اللهم صل عليه هذا المصطفى هذا لربه العالمين
الخليل المدن 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 يا رسول يا حبيب الله يا ربي بهم وبآل
bil faraj ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bil nasr wa bil faraj. رحتي الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. رحتي الأتيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. Sang Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Wabarikun nur yabdu
adangi koyo rino Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
lir 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 dal dure waso mi lir ta ijo royo royo tak sebut manten anyar tak sebut manten anyar bocah angon bocah angon penetok bimbing kui lunyu lunyu penetok kan go baso dodo tiro kan go baso dodo tiro dodo tiro dodo tiro ku mikir bedaing pinggir dodo mono cuma dodo kan go sepo menggo sore kan go sepo menggo sore bom bom patang rembulan Habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya sidi La ilaha illallah, 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 yeah.
نبي أحمد يا عدنا نبي محمد ذلك القلب من الله صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلم يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلم يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صلي على صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا يا رب
الرحيم الحمد لله القوي سلطانه
الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا Oh,
Bin Hamal Anam Anawar
برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويقار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله. Kita beristirahat dulu salatnya dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa kumpul bersama-sama di satu majelis yang dikatakan bahwa majelis ini adalah taman dari taman surga. Kalau kita sudah berada di taman surga, insya Allah satu langkah lagi kita akan masuk ke dalam surga. Orang yang berada di taman surga berarti dia akan lebih mudah masuk ke surga daripada yang di luar taman surga. Jadi alhamdulillah di sini kita bisa kumpul bersama-sama dengan yang kita cintai, yang amat kita hormati, timbalan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin dan keluarga serta seluruh yang hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini satu kenikmatan kebersamaan di dalam wadah-wadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadah di dalamnya turunlah rahmat, wadah di dalamnya turun ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dari malam kita bersolawat dan malam hari ini pula kita bersolawat. Masya Allah, dengan pembacaan salawat ini, insya Allah, Allah akan mengangkat semua bencana dan musibah. Allah akan ganti dengan kenikmatan dan keridoannya. Dengan salawat yang kita lantunkan dan dikir yang kita baca di tempat ini dan tadi malam yang kita baca pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita. Hati kita dijadikan hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah. Penuh kecintaan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan kecintaan kepada para sahabat beliau, kecintaan kepada dzurriyah beliau, kecintaan kepada orang-orang yang selalu dicintai beliau dan menyintai beliau, serta orang-orang yang dicintai Allah dan menyintai Allah. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, orang yang baik adalah orang yang selalu menyangka saudaranya yang lain baik. Itu orang yang baik. Di saat ini, di zaman ini, di akhir-akhir zaman ini, sedikit orang yang menyangka saudaranya baik. Kebanyakan mereka hanya menyalahkan saudaranya. Bahkan saya mendengar berita dengan belum didapatkannya pesawat MH370 ini yang ada hanya saling menyalahkan. Padahal tidak harus saling menyalahkan. Kebersamaan yang kita hadapi, kebersamaan yang kita alami, kebersamaan yang kita dapatkan insya Allah akan lebih mudah mendapatkan pesawat itu ada di mana. Orang yang baik adalah orang yang selalu membantu orang lain untuk berbuat baik. Orang yang baik adalah orang yang memperingan orang lain untuk berbuat baik. Insya Allah dengan majelis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang baik dan selalu menyangka orang lain juga berbuat baik.
Majelis seperti ini adalah majelis untuk meningkatkan ukhuwah, meningkatkan kecintaan antara kita dengan saudara yang lain. Majelis seperti ini, majelis yang di dalamnya selalu disebutkan sirah nabawiyah, sejarah-sejarah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah menciptakan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah. Majelis-majelis seperti ini adalah majelis untuk mengkaitkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menimbulkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan majelis-majelis seperti ini, anak cucu kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita, Malaysia semuanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul, insya Allah apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, pasti Allah akan memberinya. Karena cinta ini luar biasa. Contoh seperti seorang ibu yang menyintai anaknya. Sewaktu ibu itu berpakaian-pakaian yang bagus, dia akan pergi ke satu tempat, dia telah memakai pakaian yang baik, dan si anak itu digendong oleh si ibu. Waktu anak itu ditimang-timang sama si ibu, dan anak itu maaf-maaf mungkin keluar air kencingnya. Di saat itu ibu tidak marah. Ibu mengatakan, wahai anakku yang ganteng, wahai anakku yang bagus, wahai anakku yang handsome, kenapa engkau kencing di sini? Cuman begitu aja sambil tersenyum. Ini menunjukkan kecintaan. Bagaimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyintai hambanya? Kekurangan-kekurangan hamba itu akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan-kesalahan hamba itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Semenjak hamba itu mempunyai rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa cinta dengan maksud dan dengan tujuan. Bagaimana orang yang cinta kepada Allah, yaitu orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Seandainya dia terjerumus dengan lembah-lembah kemaksiatan, sengaja atau tidak sengaja, kemaksiatan yang dia tidak sengaja, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, dia pasti akan mengampuni kita. Jangan kita selalu membongkar aib dan kesalahan orang lain, tetapi kita lupa dengan kesalahan kita sendiri. Mari hadirin dan hadirat, dengan kesempatan yang seperti ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita. Kita doakan negeri yang kita cintai ini, yang saat ini lagi menghadapi beberapa permasalahan. Mudah-mudahan berkat majelis ini, semua permasalahan negeri ini akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diganti dengan ketenangan, ketenteraman dan kebersamaan, kebersatuan. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami kumpul di malam hari ini tiada lain, kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Kami kumpul di malam hari ini adalah kami hamba-hambamu yang tiada daya, ya Rab, untuk merubah keadaan kami bagaimana kami merubah keadaan orang yang lain. Ya Rab, dari malam ini kami berdoa kepadamu, ampunilah dosa kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa raja-raja kami, dosa masyarakat dan bangsa kami, dosa kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jadikan malam ini malam taubatan nasuha, ya Allah. Kami adalah hambamu yang berlumuran dengan dosa, kumpul di tempat ini mewakili, ya Allah, seluruh bangsa yang ada di negeri ini untuk mohon ampun, ya Allah. Allahumma tubna ilaik min jami'il ma'asi wadzunub saghiriha wa kabiriha. Allahumma ya Allah, ampunilah kami, ampunilah ibu bapa kami, ampunilah saudara-saudara kami, ampunilah kaum muslimin muslimat. Ya Rabb, ya Allah, maafkan kami atas semua kesalahan dan dosa yang pernah kami lakukan. Allahumma ya Allah, ya arhamar rahimin, jadikan malam ini malam taubatan nasuha, jadikan malam ini malam taubatan nasuha, jadikan malam ini malam turunnya rahmat, malam turunnya rahmat dan malam turunnya maghfirah. Allahumma ya Allah, ridailah kami ya Rabb, ridailah kami ya arhamar rahimin. Ilahi, ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya
Rabb, ya Allah, seandainya kami mempunyai kesalahan kepada kedua orang tua kami, jadikan malam ini, ya Allah, malam yang penuh ampunan, jadikan orang tua kami memaafkan kami, orang tua kami ridho terhadap kami, orang tua kami ridho terhadap kami, jadikan, ya Rabb, mereka yang masih hidup ridho terhadap kami dan gembira dengan kami, yang mereka yang telah meninggalkan kami, jadikan saat ini kubur-kubur mereka lapang dengan doa-doa ini. Kubur-kubur mereka bagaikan taman-taman surga, ya Allah. Ampunilah dosa mereka. Jadikan doa-doa kami ini sebagaimana doa anak mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah, Allahumma ghfir walidina, ya Rab, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Dosa, ya Arhamar Rahimin, keluarga-keluarga kami. Ampunilah dosa anak cucu kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Arhamar Rahimin, bukalah pintu rahmat-Mu, bukalah pintu ampunan-Mu, bukalah pintu kasih sayang-Mu, bukalah pintu pemberian-Mu. Tangan-tangan kami mengadah kepada-Mu, ya Allah. Bukalah pintu-Mu, ya Rab. Kepada siapa kami harus mengetuk pintu, ya Allah? Kepada siapa kami harus memohon, ya Allah? Kami tiada mempunyai tempat yang lebih baik daripada tempat, ya Rab, tempat kami mengadu dan tempat kami berdoa kecuali Engkau, ya Arhamar Rahimin. Amin. Terimalah tangan-tangan kami yang berlumuran dosa ini. Terimalah, terimalah, ya Allah. Masukkan kami ke dalam pintu-pintu-Mu. Terimalah kami sebagai hamba-Mu. Terimalah kami sebagai hamba-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Rab, ya Allah, kami mempunyai masalah. Berilah kepada kami kemudahan dalam menyelesaikan masalah kami. Masalah rumah tangga kami. Masalah keluarga kami. Masalah, ya Allah, tetangga-tetangga kami. Masalah masyarakat dan bangsa kami, masalah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, ya Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengabulkan semua doa, ya Rab, siapa yang akan mengabulkan doa kami? Kami yakin tiada yang akan mengabulkan doa kami kecuali Engkau, ya Muhawwil al-Ahwal, hawwil halana wa hal Malaysia ila ahsanil hal, ya Muhawwil al-Ahwal, hawwil halana wa hal Malaysia ila ahsanil hal, ya Muhawwil al-Ahwal, hawwil halana wa hal Malaysia ila ahsanil hal, ya Arhamar Rahimin. Ya Rab, ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang lemah. Singkirkan sifat sombong bagi kami. Singkirkan sifat iri, dengki, rakus, hasud, dan ingin mempecah belah saudara-saudara kami yang lain. Jadikan kami saling menyintai karenamu. Jadikan kami saling menyayangi karenamu. Jadikan kami saling menasihati karenamu. Jadikan kami saling beramal karenamu, ya Allah. Jadikan semua amal-amal kami amal yang Kau terima. Jadikan doa-doa kami ini doa yang Kau dengar, sebagaimana Engkau yang memerintahkan kepada kami, ud'uni astajib lakum, ha nahnu nad'uka kama amarzana, fastajib lana kama wa'adtana, innaka la tukhliful mi'an, innaka la tukhliful mi'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'il hajat, wa tutu تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ميسر كل عسير, يا ميسر كل عسير, wahai yang memudahkan semua kesulitan, mudahkan kesulitan bangsa ini, mudahkan kesulitan saudara-saudara kami dalam pencarian, ya Rab, pesawat kami. Berilah, ya Allah, kemudahan bagi mereka untuk mendapatkannya, ya Arhamar Rahimin. Bagi mereka yang ada di dalamnya, ya Allah, seandainya mereka telah Kau ambil, ya Rab, jadikan tempat-tempat mereka mulia di sisimu. Seandainya mereka masih hidup, selamatkan mereka, ya Arhamar Rahimin, hingga mereka pulang kembali di keluarga mereka dengan baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rab, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di punggung kami banyak permasalahan, beban-beban, ya Allah, banyak bagi diri kami, tetapi kami merasa yakin Engkau telah mengatakan kepada kami, la yukallifullah
Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك، إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله يا maha pengasih lagi maha penyayang، kasihi dan sayangilah kami semua yang hadir ini. Seandainya kami mempunyai permasalahan keluhan rumah tangga kami, selesaikan semua permasalahan rumah tangga kami ya Allah. Mudahkan kami dalam mencari ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan jadikan kami semua min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan kami dalam kami mengatur rumah-rumah tangga kami. Jadikan anak istri kami menjadi anak-anak istri yang mengantarkan kami kelak di surga nanti ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, selamatkan sisa umur kami ini ya Allah. Jadikan sisa umur ini sebaik-baik sisa bagi kami ya Arhamar Rahimin, dan jadikan akhir umur kami husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Rabb, panjangkan umur pemimpin-pemimpin kami, panjangkan umur raja-raja kami, panjangkan umur seluruh ya Arhamar Rahimin jamaah kami, doa muslimin dimanapun mereka berada, khususan yang mengikuti acara ini ya Arhamar Rahimin, dalam ketaatan, kenikmatan, keberkahan dan penuh dengan rahmat ya Arhamar Rahimin. Berilah dan kemudahkan, mudahkan bagi kami untuk kami mencari rezekimu yang halal, barakah, manfaat dunia wal akhirah. Mudahkan kami untuk menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al Munawwarah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, nahnu nal'uk ya Rabb. Ya Rabb, kami berdoa ini dan kami mohon sepulang dari tempat ini, semua hajat kami telah kau kabulkan ya Allah. Semua kesulitan telah kau mudahkan ya Rabb. Semua masalah telah kau selesaikan ya Arhamar Rahimin. Semua kegelisahan telah kau ganti dengan ketenangan dan ketenteraman. Semua penyakit telah kau angkat dan kau ganti dengan kesehatan. Terutama saudara-saudara kami yang lagi sakit saat ini, sembuhkan ya Allah. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Arhamar Rahimin. Biniyati syifa, biniyati sahala wal jamalah, biniyati tulil umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, ala hadihi niyya wa kulli niyatin salihah, wa ila qadratin nabi bisirril fatiha. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول، لكل هول من الأهوال مقتحم. يا سيدي يا حبيبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
Shara lana lil al-muna, zada lana wa
المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة صلاة بالسلام المبين بالسلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين Salam.
Mustafa. وسلم وبارك عليه وعلى آله فهين قرب ودع هذا الحبيب على ند السماوات والأرضون ومن فيهن بالدرحيم وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيت وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين أدعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليهم من نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على السلام عليك صلوات الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afatan fi d-dini wa dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayri kullihi, ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam. Wa na'uzubika min ash-shirk kullihi, ajilihi ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam. Allahumma afir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana siyara wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwad birahmatika ya rahman rahimin. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه akan kita lantunkan lagu kebangsaan kita, negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat acara demi acara telah selesai. Insyaallah acara malam hari ini akan membawa berkah bagi seluruh negeri yang kita cintai ini, dan insyaallah akan menjadikan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan sepulang dari tempat ini semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Para penonton, begitulah berakhirnya alunan selawat dan qasidah yang kita khaskan untuk memuji seorang insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa salam. Seorang insan yang kita cintai dan kita rindui, seorang insan yang kita harapkan syafaatnya di hari yang tiada pertolongan melainkan amalan kita dan juga syafaat baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laukana bainana, seandainya baginda sallallahu alaihi wasallam masih berada dengan kita pada hari ini, pasti baginda akan tersenyum gembira kerana melihat umatnya yang masih merindui dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kitalah umatnya yang merindui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baiklah para penonton, Malam Citra Rasul melabuhkan tirainya di sini. Jazakumullah khairan kathira, dan ucapan terima kasih kami khaskan kepada yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin dan juga isteri serta tetamu-tetamu kehormat kerana sudi untuk bersama dengan kita pada Malam Citra Rasul pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada Habib Syekh, jazakumullah khairan kathira, atas alunan qasidah yang pastinya menusuk jiwa dan juga kalbu kita. Dan didoakan semoga Habib Syekh dikurniakan kesihatan yang baik untuk memimpin majlis-majlis umpama ini pada masa yang akan datang, insyaAllah. Dan pada seluruh orang-orang kampung saya, orang Pago, terima kasih atas komitmen anda untuk mengimarahkan Malam Cinta Rasul ini. Dan kepada anda, para penonton, syukran lakum. Terima kasih kerana menjadikan TV Al-Hijrah sebagai saluran pilihan utama anda. Semoga kita bertemu lagi dalam Malam Cinta Rasul yang akan datang. InsyaAllah, saya Muhammad Syahrul Faizi bin Zaini mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi.